hari ini kami dari Rumah Sakit Gunung Jati, khususnya Cath Lab Gunung Jati, sudah selesai melaksanakan proktorship ya. Proktorship itu adalah suatu pendampingan tindakan dengan tim ahli dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Nah, hari ini kita melakukan tindakan namanya IFUS dan FFR. IFUS itu adalah intravascular ultrasound. Jadi kita menggunakan USG di dalam pembuluh jantung untuk melihat ukuran dari pembuluh jantung dan gambaran di dalam pembuluh jantung. Sedangkan FFR itu suatu alat sensor, mensensor pembuluh di pembuluh jantung apakah ada penyempitan yang harus dipasang ring atau tidak, karena itu bisa menghemat kos kalau misalnya ternyata pas diukur tidak perlu pasang ring, nggak harus pasang ring. Dan alat itu kita belum punya, maka kita belajar dulu dari tim dari Harapan kita. Acara hari ini merupakan acara proktorship ya, atau alih teknologi dan ilmu mengenai jantung intervensi ya. Jadi atau kateterisasi. Jadi kita dalam 2 hari terakhir ini telah melakukan 8 pasien ya, kateterisasi dan juga PCI atau pemasangan cincin dengan menggunakan alat terbaru, yaitu menggunakan IFUS atau intravascular ultrasound, atau disebut juga sebagai kamera di dalam koroner. Dan yang kedua menggunakan FFR, yaitu penggunaan pengukuran tekanan di dalam koroner untuk menentukan apakah satu sumbatan koroner itu membutuhkan pemasangan cincin atau tidak. Jadi dua hal ini, yaitu IFUS ya dan juga FFR ini menunjang pada presisi ataupun keakuratan dari penggunaan pemasangan cincin itu sendiri, yang merupakan terapi terbaru di dunia. Jadi saat ini terapi ini ataupun penggunaan IFUS dan FFR ini sudah banyak dilakukan di mancanegara ya, baik itu di Eropa, Amerika maupun di Asia seperti di Jepang ataupun Korea. Dan tentu teknologi terbaru ini kita ingin tularkan juga, dan kita harapkan juga Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon juga maju seperti halnya rumah sakit-rumah sakit lain di Indonesia, bahkan di mancanegara. Beliau itu merupakan fasilitasi dari kegiatan dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan proktorship. Proktorship itu adalah knowledge and skill transfer, yang dalam hal ini Rumah Sakit Daerah Gunung Jati telah ditunjuk sejak tahun 2020 untuk menjadi salah satu rumah sakit jejaring pelayanan kardiovaskuler, satu dari 3 di Jawa Barat, satu dari 53 rumah sakit se-Indonesia. Maka kehadiran tim dari Jakarta tersebut yang terdiri dari Rumah Sakit Harapan kita dan Kementerian Kesehatan itu supaya memberikan knowledge and skill transfer untuk kegiatan di bidang kardiologi, yaitu penanganan penyakit jantung.